Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang mendengar. Pantang larang masyarakat Melayu, fakta atau auta? Itulah tajuk yang saya, Nushaiza binti Sabri, akan bincangkan pada hari ini. Masyarakat zaman dahulu hidup bersendikan adat. Mereka kaya dengan adat dan budaya. Mereka juga kaya dengan pantang larang. Pantang larang adalah peraturan lisan yang digunakan sebagai dasar untuk dijadikan sebagai pendidikan dan untuk menjaga keselamatan, khususnya bagi generasi muda agar mereka dapat membawa nilai-nilai baik dalam kehidupan seharian. Tetapi benar atau tidak pantang larang yang mereka katakan, kita akan lihat kesahihannya sama ada ia berlandaskan fakta atau hanya sekadar mitos yang direka-reka. Baiklah, pantang larang yang pertama adalah jangan duduk di atas bantal, takut nanti naik bisul. Bisul sebenarnya menurut Dr. Abdul Hamid bin Ma'zin, bisul tumbuh apabila seorang itu berpeluh dan mengalami geseran. Tiada kena mengena dengan bantal. Tetapi bila kita lihat, nenek moyang kita sebenarnya ingin menjaga bantal mereka agar tidak mudah pecah dan terkoyak. Hal ini kerana pada zaman dahulu mereka menghasilkan bantal daripada kekabu dan mereka menjahit sendiri bantal itu. Jika kita duduk di atas bantal, sudah pasti jahitan mereka akan mudah terputus. Dan bila kita lihat kembali, jika kita duduk di atas bantal yang kita sepatutnya letakkan di bawah kepala, sudah pasti tindakan ini adalah tindakan yang tidak sopan, bukan? Okey, baiklah. Kita beralih kepada pantang larang yang kedua, iaitu jangan menjahit pada waktu senja. Takut nanti mata menjadi buta. Buta pada bahagian mata adalah disebabkan oleh katarak. Tiada kena mengena dengan menjahit pada waktu malam. Tetapi perlu kita ingat bahawa pada zaman dahulu mereka tiada bekalan elektrik dan mereka hanya bergantung pada lampu minyak tanah sahaja. Pasti pada waktu senja keadaan akan menjadi gelap dan akan menyukarkan mereka untuk menjahit. Kegelapan ini juga akan membuatkan kadang-kadang mereka mudah untuk tercucuk jarum pada jari mereka. Dan orang tua-tua pada zaman dahulu ingin menjaga kesihatan mata kita agar tidak mudah kabur kerana melakukan kerja pada keadaan yang gelap. Baiklah, untuk pantang larang yang ketiga, jangan menyerap sambil melipat kaki ke atas. Takut dikhawatiri ibu bapa akan minggir. Sudah pasti ramai yang menjadi anak yatim piatu jika pantang larang ini tiada logiknya. Okey, baiklah. Menyerap sebenarnya merupakan posisi yang sangat selesa untuk kita melakukan kerja atau membaca buku di atas katil. Tetapi bila kita berada dalam posisi ini terlalu lama akan menyebabkan kita sakit di bahagian dada dan kempas kaki. Itulah sebab sebenar di sebalik pantang larang yang terhasil. Okey, baiklah, itu adalah kebenaran tiga pantang larang yang saya dapat mengungkaikan pada hari ini. Metaforanya terlalu tinggi tetapi tidak bermakna kita perlu mengabaikan begitu saja kata orang-orang tua. Pasti ada sebab di sebalik larangan mereka. Disebabkan masa yang mencemburui kita pada hari ini. Sekadar itu daripada saya. Terima kasih.